Deputi Dukungan Bisnis Satuan Kerja Khusus, SKK, Minyak dan Gas, Rudi Satwiko mengungkapkan. Saat ini industri hulu migas menjadi penyedia lapangan kerja bagi 150 ribu tenaga kerja. Di mana sekitar 20 ribu pekerja merupakan karyawan SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama, KKKS. Sekitar 130 ribu pekerja lainnya tersebar di berbagai sektor industri penunjang hulu migas nasional. Rudi juga mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan SDM-nya agar dapat diserap oleh industri hulu migas.